Oke, saya lanjut lagi untuk saat ini ada kesempatan untuk perbaikan televisi ya. Untuk kondisinya gambar double kalau baru menyala ya. Tapi kalau sudah 10 menit kemudian ya. Jadi gambarnya bergetar. Kalau kali ini untuk baru hidup seperti ini saya nyalakan. Gambarnya sudah double namun tidak bergetar ya. Double menetap. Nah, seperti di logo Politron ya. Jadi seperti itu kondisinya. Tapi kalau sudah panas 10 menit ke atas jadi bergetar. Nah, ini sudah mulai ada getar sedikit ya. Tapi kalau sudah panas getarnya nemen. Getarnya serius ya, sehat. Ambil sebuah video. Coba saya putar. Nah, untuk bayangannya ada bayangan biru ya. Jadi untuk tampilan ada di sebelah huruf-huruf ya jadi biru dobelnya warna biru nah kondisi sudah mulai bergetar tapi agak pelan ya tapi kalau udah lama getarnya jadi cepet ini sengaja unit TV sudah saya buka ya jadi untuk frame depan juga sudah saya lepas Tujuannya untuk menyingkat waktu. Untuk saya tunjukkan bahwa di sini juga saya memeriksa untuk memastikan kondisi kerusakan seperti ini, apakah ada bagian layar di bagian samping sini. Untuk datanya, apakah mungkin kacanya sudah ada yang kebakar atau tidak, saya pastikan dulu. Ternyata tidak ada yang kebakar, ya. Jadi, untuk bagian gambar di bawah ini ada garis ini garis yang bermasalah menjadi gambarnya memutih pudar dan double oke yang sampaikan saya, saya tadi kalau lama bergetar untuk gambar yang normal hanya tersisa ada satu senti di atas di bawah ada garis ya satu kondisi seperti ini dari merek politron untuk tipenya coba ya saya nyalakan dulu untuk lampu penerang ruangan. Ini untuk tipenya ya, PLD22D900900. Oke. Saya lanjut untuk bagian timing kontrolnya Di papan sana ada apa ya? Kok gambarnya jadi memutih dan double terlalu lama bergetar. Nah, seperti di tampilan, ada huruf yang di bawahnya, ada bayangan biru atau merah, atau ungu ya. Jadi seperti ini, dan getarnya masih sedikit ya, belum begitu sering. Oke, saya buka dulu bagian timing controlnya. Oh ya, sebelumnya uh, saya ingin kasih saran dulu. Kenapa saya buka bagian frame depan ini untuk memastikan bahwa tadi sudah saya sampaikan ada bekas kebakar atau enggaknya? Saya pastikan dulu, jangan-jangan nanti ada yang kacanya kebakar, jadi memang sampai di situ ya. Tapi kalau memang kebakar ya, memang enggak kasihan atau enggak sayang dengan panelnya. Bisa dipotong menggunakan alat khusus potong ya, jadi seperti pemotong keramik, misalkan seperti itu ya ya harus hati-hati sih tentunya karena untuk pengalamannya masing-masing mesti berbeda sangat hati-hati jika memotong bagian kaca yang konslet tadi misalkan ada ya mungkin pasti ada gangguan dari bekas kebakar yang di bagian panel samping kanan maupun kiri karena ini ada dua double row ya jadi ada IC 3 cof yaitu menggunakan tiga IC chop ya jadi cop itu chip on film jadi untuk kali ini ada getar di bawah dan bagian di atas yang normal hanya sedikit setengah senti atau sesenti mungkin untuk kalian juga mungkin ada yang kerusakan yang seperti ini namun mungkin berbeda dengan yang saya tangani sekarang misal sekarang saya memastikan bagian kaca ini enggak ada yang kebakar di bagian pinggir kanan maupun kiri namun kerusakan seperti ini ada kemiripannya. Misalkan punya kalian yang lagi dalam perbaikan mungkin ada kebakar atau tidak, mungkin itulah perbedaannya. Cara penanganannya untuk kali ini saya akan coba langsung saja bagian-bagian bagian timing control. Untuk sementara melakukan penanganan supaya aman, frame tidak saya pasang dulu karena saya akan coba untuk mengeksekusi bagian timing control dan di bagian panel saya isolasi dulu. supaya panelnya enggak terjatuh atau terlepas dari tempatnya ya jadi seperti ini nah seperti ini saya coba nah di bagian timing control di sini ada tempatnya data kanan dan kiri misalkan ini sebelah kiri di sini ada datanya paling pinggir terus di bagian kanan juga ada datanya di sini yang mau saya eksekusi Antara kanan dan kiri, saya akan pilih ya. Semau saya dulu ya, mau kiri ya, kiri coba dulu. Data yang mau saya eksekusi di sini ya, sebelah kiri dulu. Saya mau coba langsung ke kiri ya, identik kerusakan kiri, katanya ya. Bukan katanya karena ini kebanyakan saya mengalami di bagian kiri dulu. Oke, saya dekatkan dulu. Nah, ini data yang sebelah kiri. Nah, di sini ada semuanya data tertulis, ya, dan kanan pun sama. Oke terus terang saya juga mau eksekusi bagian kiri dulu. Saya mau potong bagian data yang sebelah kiri. Oke sebentar ya. Ini saya buka dulu karena ini timingnya juga menggunakan kancing karet. Kancing karet di bawah sana ada IC converter. Nah, Dipulak balik seperti ini IC converternya ada di sebelahnya. Saya cari data untuk potong jalurnya karena kalau di bagian sini tidak mungkin yang jelas sudah keluar lewat sini. Oke, saya periksa dulu. Mohon sabar ya. Saya coba periksa data yang akurat mau saya eksekusi. Mana ini malah karetnya lepas juga nih. Tuh, korban ini korban. Baik, saya coba langsung potong jalur. Ada data semua di sana, langsung saya potong. Coba-coba dulu ya, sebelah kiri dulu. Oke, tambahkan fluk dan timah ya seperti saya ini. Oke, kita lihat sama-sama untuk bagian yang saya potong, ya. Inilah jumlah yang saya potong tadi: ada 16 jalur, 16 data, ya. Ada yang bercabang cabang, itu saya anggap satu jalur, ya, karena bercabang kan sama saja dari sumbernya satu. Itu saya hitung satu jalur, kalau yang bercabang tetap hitungan satu, ya. Jadi, jumlahnya ada 16 data. Karena, Pak, saya mulai memotong jalur yang bagian kiri, karena ada kemungkinan yang sebelah kiri itu jalur yang masuk ke kaca. Yang di dalam kaca itu mungkin ada yang konslet, jadi ya, saya untuk menghindari konslet yang di dalam kaca ya, dengan cara memotong jalur ini. Dan masalah berhasil atau tidaknya, nanti setelah pindah ke kanan, misalkan kiri belum ada perubahan ya, misal sudah ke kanan kok belum ada perubahan itu namanya. Apa ya, namanya usaha menghindari konslet yang di dalam kaca, mungkin atau kanan kiri yang ada yang bermasalah. Kalau keduanya memang sudah kena, ya mau bagaimana lagi ya, namanya usaha. Oke, saya coba untuk melihat hasil dari potongan yang sebelah kiri dulu, ya. Coba saya setar dulu, unit TV-nya kita lihat. Wah, warnanya, warnanya malah jadi ungu semua. Ini jadi hilang, ya. Tampilan jadi tampil hanya sebentar. Sekarang enggak ada tampilan apa-apa. Enggak ada OSD, tampilan dari menu-menu pun enggak ada misalkan lapis satu misalkan seperti itu enggak ada tampilan ini namanya untuk sebelah kiri ada kemungkinan kerusakan di sebelah kanan sehingga yang sebelah kiri dipotong jadi malah berat jadi parah Oke saya sambung kembali dan pindah ke kanan ya coba nanti lihat sama-sama untuk -sama hasilnya apakah menjadi normal atau enggak ada bedanya seperti semula Oke, saya pastikan untuk penyambungannya normal ya, menggunakan buzzer. Oke, okay, sambungannya bagus, terus pindah ke ini menggunakan sisa timah yang ada di mata solder sudah cukup ya tidak perlu ditambah tinggal mengoles-oles naik turun naik turun nah setelah semuanya sudah terkena timah melakukan pemotongan jadi langkah ini biar cepat juga ya 16 jalur juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 jalur. Oke, 16 jalur. Oke, saya perbesar dulu ya. Ini supaya jelas untuk sebelah kanannya. Nah inilah potongan yang sebelah kanan juga ada 16 jalur 16 data Oke kita coba nyalakan pesawatnya ya Seperti apa apakah berhasil atau gagal Coba dulu coba dulu Tampaknya normal itu politronnya putih Oke, ini sudah bisa. Oke, hasil yang sebenarnya tadi normal, langsung normal ya. Tapi, kenapa? Karena ada flash disk yang sudah masuk sebelum apa ya. Flash disk yang sudah masuk ya, jadi untuk inputnya mungkin pembacaannya lambat, jadi gelap dulu. Nah, ini sudah normal kayaknya ini. Coba saya tes dulu untuk 10 menit. Saya skip dulu tunggu sampai 10 menit. Oke, daripada menunggu untuk 10 menit sekalian saya mau menjelaskan bahwa garis yang di bawah sudah tidak ada ya di sini. Tadi ada garis melintas, ya. Satu garis tebal ke kanan dan ke kiri, dan di atas sudah polos, sudah normal. Ini sudah normal seperti mengganti panel, ya. Jadi, seperti itu mungkin perbaikannya. Jadi, yang masalah tadi, ya, seperti yang sudah saya lakukan, bahwa kerusakan ada di kanan maupun kiri, itu semuanya menjadi pilihan ya untuk mengeksekusi ya pilihkan dulu atau kiri dulu itulah langkah-langkah pertama ya Nah jadi sepertinya ini sudah normal ya ini warna hitam memang ada tapi ini isolasi ya tadi untuk pengaman layarnya supaya enggak jatuh Coba saya tunggu dulu Oke, okay, sepertinya beberapa menit sudah berlalu dan tidak ada uh, seperti perubahan, ya. Jadi, sepertinya sudah paten normal, ya. Jadi, seperti ini untuk perbaikannya: ada penanganan yang bertahap, yaitu cara-cara yang pertama seperti yang tadi. <tuh> semoga video ini bermanfaat, dan semoga sukses selalu buat kalian, buat Anda yang di sana sedang bekerja, sedang istirahat semua dilancarkan semuanya ya jadi untuk kali ini video berbagi pengalaman ya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis yang seperti tadi ya, saya bilang gagal sepertinya memang ada loading yang di playlist jadi untuk tampilan taruh jeda ya oke terima kasih yang sudah menyimak salam Wangi channel Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih, video yang akan datang. Selamat menunggu, sampai jumpa.